Hai, Assalamualaikum. Saya Teacher Lina. InsyaAllah saya akan sambung lagi kali ini dengan tajuk Perkara-perkara Sam'iyat. Ha, ingat lagi tak apa maksud Sam'iyat? Perkara Sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat difikir menggunakan akal dan panca indera. Tetapi ia telah diceritakan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Video kali ini saya akan berkongsi tentang apakah kesan terhadap diri kita, keluarga dan juga masyarakat jika kita beriman dengan perkara-perkara sam'iyat. Okay, kesan beriman dengan perkara-perkara sam'iyat yang pertama, iaitu kita semua akan menjadi manusia yang bertakwa. Bila menjadi manusia yang bertakwa, kita akan yakin bahawa Allah adil dan berkuasa, dan kita juga akan menginsafi azab akhirat. Kesan yang kedua pula ialah mentaati perintah Allah, dan kita akan menjauhi perbuatan dosa. Okey, dengan mentaati perintah Allah, kita akan sentiasa istiqamah melakukan ibadah dan juga menghindari diri kita daripada melakukan maksiat dan juga sifat-sifat yang keji. Okey, mari kita lihat apakah kesan yang ketiga. Jika kita beriman dengan perkara-perkara sam'iyat, dia akan menjadikan redha Allah sebagai matlamat yang utama di dalam hidup. Dengan itu, kita akan cuba mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan, dan juga kita akan mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Okey, yang keempat pula, kesan beriman dengan perkara sam'iyat boleh mendorong kita melakukan kebaikan. Di sini kita akan membantu masyarakat yang memerlukan. Kita akan menjadi sifat lebih pemurah dan juga rajin menderma kepada orang lain. Okey, dan kesan yang kelima ialah melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari daripada kemungkaran. Okey, di sini masyarakat akan rajin tolong-menolong untuk benda yang baik dan juga bersama-sama untuk mencegah perkara-perkara yang mungkar. Okey, daripada semua kelima-lima kesan beriman dengan perkara sam'iyat tadi, dapat kita simpulkan bahawa kita semua wajib beriman dengan perkara-perkara sam'iyat dan juga membuktikan keimanan kita kepadanya dengan istiqomah dalam melakukan ibadah fardu dan memperbanyakkan amalan-amalan sunnah serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja video saya untuk kali ini. Jangan lupa tonton, like dan share video-video saya yang lain. Okay, hingga berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.